Hadirnya Lokapom di wilayah kabupaten kota akan senantiasa membantu pemerintah daerah dan kota kabupaten Bogor serta Depok dalam mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan di masyarakat yang kerap kali menjadi ancaman serius bagi konsumen akibat tingginya angka penyalahgunaan bahan yang dicampurkan terhadap makanan. Jadi ketika masyarakat menemukan adanya pelanggaran ataupun ada dugaan pelanggaran, kami sangat berharap ini dilaporkan kepada kami gitu ya, kepada Lokapom di Kabupaten Bogor sehingga dapat cepat untuk ditindaklanjuti. Kemudian kami juga ingin juga menyampaikan di Badan Pom ada sistem whistleblower system ya. Artinya siapapun masyarakat yang melaporkan kepada Badan Pom itu tidak akan dibuka identitasnya. Jadi sangat dijaga kerahasiaannya dan kita pun juga tidak langsung percaya. Artinya ketika ada laporan, maka tugas Badan POM adalah memverifikasi laporan pertama. Kita harus cek kembali ke lapangan kebenaran laporan tersebut. Jika benar, tentu saja akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku. Jika itu tidak benar, maka kita akan evaluasi kembali seperti apa laporannya, ataupun bisa kita klarifikasi kembali kepada pihak yang melapor seperti itu. Ya, kita harapkan lebih dekat pengawasannya. Artinya begini, di lapangan saya ambil contoh misalkan salah satu bahan pangan yang disalahgunakan itu boraks ya. Boraks sebagai bahan pangan yang disalahgunakan untuk pangan yang biasanya digunakan untuk membuat kerupuk, bakso, lontong gitu. Nah, itu di pasar ada. Di pasar ada kita temukan, tapi dijual eceran satu-satu. Nah, yang kami harapkan kalau seandainya ada masyarakat menemukan siapa distributornya, kemudian siapa pabriknya, gitu, di mana diproduksi, kita bisa memutus rantai itu sehingga betul-betul tidak ada lagi penyebaran boraks di Kabupaten Bogor ini, Lokapom Kabupaten Bogor ini.
dan obat secara nasional sehingga meningkatkan daya saing bangsa. Faktor yang paling utama sebenarnya makanya kami lakukan kegiatan hari ini karena kurangnya pengetahuan sebenarnya. Bagaimana proses registrasi yang dahulunya registrasi itu terkesan sangat sulit, mahal dan sebagainya. Kita ingin menjelaskan di sini bahwa proses registrasi itu sebenarnya mudah dan murah gitu. Makanya kalau dari 3 kabupaten kota ini, dari Bogor, kemudian Kabupaten Bogor dan Kota Depok, itu sudah banyak sekali perusahaan yang industri rumah tangga pangan yang beralih dari IRTP, PIRT menjadi MD karena mereka sudah dibekali dengan ilmu seperti ini. Ini kita panggil sekarang UMKM yang betul-betul ingin menaikkan status registrasinya menjadi MD. Ya, pada UMKM kami ingin sampaikan bahwa untuk registrasi pangan olahan itu seluruh produk UMKM itu bisa diregistrasikan di Badan POM. Tidak terbatas sebenarnya, tidak harus ke Dinas Kesehatan. Karena dengan meningkatkan status registrasinya dari PIRT menjadi MD, yang jelas nilai jualnya lebih tinggi, kemudian kualitas produk pasti menjadi lebih baik, keamanan produk menjadi lebih terjamin, karena jaminan keamanannya secara nasional. Ketika nanti terjadi sesuatu dengan produk makanan yang diproduksi dengan registrasi MD, maka pemerintah pun ikut bertanggung jawab terhadap produk tersebut. Ini mulai tanya lagi ya. Di sini kamar mandinya di luar boleh. Jadi seperti yang saya ceritakan ada di sini untuk cara distribusi yang baik. Distribusi ini kami kan juga melakukan audit. Ada nomor batch harus dicatat. Lalu dari sekitar yang kemana itu tercatat di di untuk kendaraan itu tetap misalnya hari ini. Sekarang ini ada nggak sampai sejauh ini ada langsung oke jadi atau pasti ada perubahan pasti ada. Dan kalau misalnya surat rekomendasi itu keluar, harus yang dinamakan di tentunya dari pusat, dari badan pusat, dan itu diturunkan tapi untuk tahun lalu badan UMKM untuk dinaikkan ke MD. Peserta UMKM yang ada di Kota Bogor ini, tadi kita ada jelaskan soal 3 materi ya. Yang pertama itu ada tentang cara produksi pangan olahan yang baik, terus ada registrasi pangan olahan, dan nanti ada juga iklan dan promosi pangan. Selama ini sih kendala mereka itu banyaknya di sarana produksinya ya, dimana kan mereka itu masih banyak yang produksinya itu di rumah, sedangkan untuk industri pangan yang didaftarkan di Badan POM itu kan harus terpisah. Tapi untuk terpisah ini kan tidak perlu terpisah bangunan, tapi terpisah ruangan saja untuk UMKM sudah cukup. Untuk kami sendiri sih berharap UMKM sekarang banyak yang mendaftarkan produknya, secara nanti mereka bisa jadi legal dan bisa ekspor sih diharapkan. Untuk sosialisasi sendiri sih kami ini acara yang kedua, kemarin di Kota Depok, hari ini di Kota Bogor, dan nanti akan ada juga sosialisasi secara di media elektronik. Untuk pelaku usaha di seluruh Indonesia, kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian bisa melegalkan produknya ke
Badan POM kalau bisa. Kalau misalnya tidak bisa, boleh ke dinas kesehatan setempat agar produknya terjamin aman dan nanti mungkin bisa diekspor untuk membantu Indonesia juga supaya lebih maju. Saat ini Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama dari rekan-rekan Balai POM melakukan pemeriksaan di lokasi rumah yang ternyata bisa kita simpulkan bahwa ini adalah rumah produksi pembuatan obat palsu. Kurang lebih ada 8 unit yang berkaitan dengan perkara pembuatan ini yang kita amankan di lokasi. Sekarang masih dalam hal pendataan dan penghitungan, dan juga ada beberapa merek dari obat yang dipalsukan. Ada kurang lebih, tadi kita temukan ada 5-6 jenis. Kelihatannya begitu masifnya nih pabrikan produksi obatan. Apa ini kaitannya dengan sindikat ini? Ya, kita belum bisa mengatakan ini suatu sindikat. Tapi pada dasarnya ini suatu pergerakan yang mereka lakukan tidak satu orang. Dilakukan oleh lebih daripada satu orang. Kita bisa lihat ada penjadwalan dia. Dan operasi pabrik ini 24 jam. Kita bisa ketahui 24 jam dari masing-masing ada punya shift-shift pekerjaannya dari mulai sampai jam 00 sampai menjelang jam 00 lagi. Berapa banyak pekerja kira-kira? Ada 6 orang, ya 2 orang di antaranya sudah diamankan. Oh, omset kira-kira berapa sih? Omset kita belum bisa hitung, nanti mungkin ke depan kita akan hitung lagi. Tadi kan kita sudah melihatkan ada mesin pembuat narkoba juga. Jenis narkotika dan ya, jadi diduga narkotika golongan 1, nanti itu pun juga akan diperkuat dari hasil dari rekan-rekan dari Balai POM. Nanti kita bisa lihat ada kurang lebih ada 3 unit ya di sudut sebelah kiri belakang itu rumah ini untuk pembuatan itu. Tapi di lokasi lainnya juga masih ada beberapa yang digunakan serupa. Pak, dari hasil penelusuran tadi gimana? Mungkin bisa dielaborasi Pak hasilnya gimana? Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim tadi, kalau dari segi obatnya seperti yang disampaikan ini diduga sebagai pabrik tempat pembuatan obat palsu. Karena beberapa di antara obat yang kami temukan setelah dicek nomor registrasinya itu benar. Seperti tadi ada dari salah satu industri farmasi, kita cek nomor registrasi itu betul obat yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Tapi ternyata rumah ini digunakan untuk memproduksi obat tersebut. Artinya memang sengaja memalsukan obat yang ada tadi. Kemudian beberapa di antaranya yang memang ada golong narkotika golongan 1 dan ada juga narkotika golongan 2 yang masih diduga, itu nanti Badan POM akan melakukan uji laboratorium untuk memastikan apakah ini benar-benar isinya narkotika atau tidak.